Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai kabar terbaru Kak Ros ataupun Rosalina selaku Dewan Juri Dangdut Indosiar setelah ia menjalani operasi beberapa saat yang lalu. Bagaimana keadaannya sekarang ini? Kita simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Beberapa saat yang lalu, panggung dangdut Indosiar dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kabar duka dari salah satu dewan juri ajang pencarian bakat penyanyi dangdut The Academy Asia. Hal itu sontak membuat banyak warganet bertanya-tanya, apa kabar duka tersebut dan siapakah dewan juri yang sedang tertimpa musibah itu. Rosalina binti Musa atau yang lebih dikenal dengan nama Kak Ros, ia merupakan salah satu dewan juri The Academy Asia asal Singapura. Wanita cantik kelahiran tanggal 9 Juni 1971 ini dikabarkan baru-baru ini menjalani operasi tulang belakang. Hal itu diketahui melalui halaman Instagram beberapa saat yang lalu. Usut punya usut, ternyata penyakit yang dialami oleh wanita cantik dan manja ini ternyata sudah divonis 4 tahun yang lalu. Namun Kak Ros hanya baru kali ini ia memberanikan diri untuk melakukan operasi. Dari hal tersebut, pantas saja selama ini Kak Ros tidak muncul-muncul lagi di layar kaca. Pada saat ia memposting keadaannya itu di Instagram milik pribadinya, ternyata ia sedang berada di rumah sakit. Ia juga meminta kepada semuanya agar mendoakan Kak Ros yang tengah menjalani operasi tersebut. Dikabarkan setelah Kak Ros menjalani operasi kurang lebih selama 8 jam, alhamdulillah akhirnya Kak Ros mulai sadar kembali. Dan setelah itu sekarang Kak Ros sudah dipindahkan ke rumah sakit Alexandra. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Kita doakan sama-sama semoga Kak Ros pulih dan sehat kembali, dan semoga ia bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.